Iya kan? Sakit mana keceknya ustaz? Iyo. Ambo tahu tu. Kalau orang luka di lidah sangat sakit. Kok luka jo pisau bisa diubek jo betadin. Tapi luka di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun manggaga karangkai hati di luar mungkin nak mengasam di dalam menaruh dandam. Ingat. Tapi bisa habis dengan kata-kata maaf. Itulah sifat-sifat rasul yang harus kita tiru walaupun tidak pas seperti beliau. Jadi Nabi itu makanya berhasil, beliau tidak pendendam. Ijrahnya itu kama. Orang-orang cerdas itu ijrahnya itu kepada yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu, ada perubahan kepada yang lebih baik. Malam kini kau Pak, ambo sengaja datang dari Padang. Bapak-bapak, ibu-ibu menahan kantuk. Ya kan? Berapa banyaknya panitia yang menghabiskan waktu mengadakan tabligh ini. Jadi setelah kita peringatan takbir malam ini mengenang sejarah Rasulullah untuk kita tiru, ada perubahan ke depan di dalam kita melaksanakan perintah Allah. Yang sangat-sangat diperhatikan itu, ambo banyak mencari ini nanti kecian Allah dalam Quran. Yang menyia-nyiakan salat itu banyak anak-anak muda. Tidak salat tidak? Kalau tiba di ibu-ibu dan mairian anak-anak daruh yang merapulai, tiba di rumah letak kampai sini kurisi panjang lah letak badan tu mairian anak daruh yang merapulai anak daruh yang merapulai tempohnya salat. Ada nang kanyo aro anak daro dapat dinyo merapulai. Merapulai dapat anak daro. Nang mai angkuan dapat. Asalat tinggal. Nyo jagoan dek suami datang di kantor, "Bu, maghrib masuk salat dulu." Dia latih warna pe beralek tadi dah. Ya kan? Sampai lalu laki betul isa. Pagi-pagi jagonyo jagoan dek suami, kecilnya. Usalli fardal borongan zuhur asar maghrib isya subuh. Laya do Nabi majan usalli fardal borongan. Kalau tiba di nangadih gadi ada salat semester namanya. Itu di Padang nak sikor. Kalau kau ujiannya salat, doanya tidak tanggung panjangnya, dapatlah nilai terbaik karena bermohon kepada Allah penuh dengan rasa Arab. Lalu sudahnya dapat nilai terbaik, makanahnya cuci bersih-bersih, nyagih pelicin pengharum, atunya lipik, nyantang ke dekat lamari. Tiba dekat lamari itu nyo baca puisi. Wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah. Selamat jumpa semester yang kedua. Iko mempagarah-garahan Allah. Ya kan? Sebab apa? Nabi mengatakan. Nabi yang kita baca sejarahnya malam ini. Apa kata Nabi? Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Mula-mula amal yang diperiksa oleh Allah di hari kiamat, salat. Idza salaha
fasalaha sayru amali. Kalau salatnya itu diterima, maka amal yang lain diterima. Kalau salatnya ditolak, ya kan, amal yang lain juga ditolak. Maka jangan sia-siakan salat. Wahai anak-anak remajaku, dirikan salat setiap saat. Kenapa? Di dalam salat itu ada doa. Apa doanya? Kita baca ketika duduk antara dua sujud. Rabbil firli. Sudah itu apa lagi? Warhamni. Ampunkan saya ya Allah dan rahmati saya ya Allah. Rahmat itu apa? Masuk surga. Minta ampun kepada Allah dan berdoa untuk masuk surga. Berapa kali dibaca itu? Kalau kita salat wajib 17 rakaat sehari semalam, tambah dengan salat sunnah. Makanya orang salat itu ketika sujud, karena banyaknya dia minta ampun dalam salat itu, dosanya berguguran ke bawah. Kalau orang tidak salat, kapan dia baca ihdinash shiratal mustaqim? Kapan dia baca rabbighfirli? Kapan dia baca warhamni? Orang tidak salat, tidak mungkin dia baca. Untuk itu, walaupun salat itu sudah kita ketahui, masih banyak orang menyia-nyiakan. Banyak. Nabi jangankan salat wajib, salat sunat sudah ditinggal di Nabi. Jadi keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dia beribadah sepenuh hati. Jadi kunci keberhasilannya ini akan kita cari. Kemudian, apalagi kunci keberhasilan Nabi selanjutnya? Apa yang dia katakan, dia yang menjadi pelaksana utama. Bayarkan zakat, dia berzakat. Sebagian resimu infakkan, beliau infakkan. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, bapak-bapak, harta Nabi yang tertinggal itu apa? Selain dari ada sandalnya, sekarang masih disimpan orang, ada untuk penimbo air mandi, itu namanya tuh galuat. Itu tinggal cik. Apanya yang akan dihisap di akhirat nanti? Tidak ada. Karena sebelum rohnya keluar, semuanya sudah dia infakkan. Kenapa begitu? Karena beliau menyuruh. Beliau menyuruh itu, beliau menjadi pelaksananya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemuda, yang terakhir, kenapa Nabi itu berhasil? Beliau tidak ingin membalas sakit hati ke orang, walaupun beliau disakiti. Beliau tiduran karena letih di bawah pohon kurma. Tiba Daksur, diambilnya pedang Nabi yang sedang tersangkut di kayu itu, dicecahkan matanya ke leher Nabi. Muhammad, apa yang membela engkau, yang bisa membela engkau dari pedangku ini? Jawab Nabi, Allah. Kalimat Allah diucapkan oleh orang yang tak taat. Bersipongang suaranya, Allah, Allah, Allah. Jatuh pedang di tangan Daksur tadi. Nyambil lo deh Nabi, nyocacah lo kali ianya. Daksur, apa yang bisa membela engkau dari pedangku ini? Tidak ada Muhammad, kecuali engkau memaafkan aku. Engkau sudah saya maafkan. Parilah gadang faidah, pemaaf gadang pahlaw. Itu kecil orang ini. Jadi kalau kita ingin berhasil, jangan dandam dan dampak. Kok nyolarian di niat orang cari cerini di lain. Jadi cari orang itu di pisau. Kalau bini dah lari, orang nak ketujuh waktu dia kira lain. Percaya lah Pak yang mau. Ya kan? Aku adalah nak cari itu macam kak ni yang orang nak lari. Orang nak macam kak tu santi, orang nak macam kak awak dah mati. Ya.
Tidak usah dicari. Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat. Jadi dalam Islam, kalau ingin awak masuk surga sama jo Nabi, kalau ingin berhasil serupa Nabi, ndak boleh pandang. Ndak boleh pandang. Kenapa? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa jannatin arduhas samawati wal ardh." Surga itu saya ciptakan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang yang takwa. Orang takwa itu apa ciri-cirinya? Yang pertama ciri-ciri orang takwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya di waktu sempit dan di waktu lapang. Iya kan? Pak Mota DPR menyebut tadi sekadar berpartisipasi Bu ya, karena kini tanggal tua. Walaupun tanggal tua nya tinggal lewat tuan. Mudah-mudahan itu tanda-tanda orang takwa. Berarti ndak wara pitih dalam dompetnya itu dong. Tapi nyo tinggal nyo untuk sedekah. Berapa tadi? Ketua? Ah, 1 juta. Ustaz tanya lagi, lo itu kan tak tahu lah. Jadi menafkahkan harta itu bukan karena kaya saja. Ketika kita sempit juga bersedekah, cuma bobotnya yang berbeda. Ketika gak payah awak-awak bersedekah, jangan sebab sedekah tu indak kailang kama, dicatat oleh malaikat sebagai amal saleh. Indak kailang. Tadi ambo di kanan de anak ambo sekretaris Mali Negari. Pak, kami selalu mencari video apa? Aduh, Pak Sabian bintangnya dalam pengajian. Ewar Kelij. Itu bulan puasa dulu tu di Musaji Al Hakim Tapilawi ada. Rupo itu nyo bagi ampe ceramah ambo tu diulang. Atu nyo viral kan. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Kalau kita mengeluarkan infak untuk jalan Allah, indak ada balasannya besok sabar menunggu. Ewor keli itu bapak-bapak orang nak membantu inyo tu. Mana magia makan nyo nak yatim. Nak magia makan tu anak ketik padusi. Iya kan? Kapan dia dapat balasan dari kepemurahannya itu? Setelah 16 tahun kemudian. Tidak sehari dua hari itu Pak. Lah 16 tahun baru dia dapat balasan. Apa balasannya? Dia dicoba oleh Allah dengan penyakit. Penyakit apa? Kanker payudara. Iya kan? Lakasinan kamari baru be alun batamu be jo penyakit. Allah alun mengandainyo sehat. Dirujuklah berobat ke kota, ke rumah sakit kanker. Ternyata kepala rumah sakit kanker itu anak yatim 16 tahun yang lalu yang telah jadi dokter spesialis. Nyo caliak sure rujukan menangihnya. Ya Allah, ini yang sakit ini adik kecil yang pemurah 16 tahun yang lalu. Dia selalu memberi makan anak yatim, ya Allah. Sekarang sakitnya berat. Tapi saya yakin apa yang dikatakan Rasulullah, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Illal maut, kecuali mati. Jadi nanti tak bisa diubek, ma mati. Kalau sakit taruh salah. Berubek taruh. Tapi ndak lubek nak menyihatkan Allah. Anyo rawatlah pasiennya Pak. De ewor keli. De inyo dokter taat, nyo ndak do minta uang jaminan.
dia selalu mendirikan salat duha, salat tahajud. Ya Allah, sembuhkanlah hati ini. Dia pemurah, ya Allah. 16 tahun yang lalu saya anak yatim, diberi makan setiap hari dengan roti dan susu kambing dengan izin Engkau, ya Allah. Sekarang anak ini menderita kanker payudara, sembuhkan dia, ya Allah. Sembuh anak bapak. Tapi kamambai yang menangi. Baik, kurang tua lah bangkrut. Rumah lah tawaka. Ganeh lah habi. Dah ada orang kerja roleh. Mambai yang maha. Menangi. Salah menangi itu. Mencaliak matonyo kateh. Kasudui surik tagihan itu. Ada karateh ketek. Ada tulisan di sana. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya, adik. Saya tidak lupa denganmu. Engkau adalah adik kecil 16 tahun yang lalu. Sekarang sudah gadis remaja. Engkau telah sembuh. Dan engkau memberi makan anak yatim 16 tahun yang lalu. Sekarang anak yatim itu sudah jadi dokter dan direktur rumah sakit. Dia adalah saya. Di sekarang Allah membalas jasa baikmu itu. Pulanglah, kamu tidak ditagih bayaran lagi. Tidak ada hajinya membayar, Pak. Ya kan? Ananya bagian. Roti baka jo, susu kambing. Tadi ke kota-kota Aqua jalan minta infak. Yo, lebih sih. Nyana adonan pura-pura lalu ketika kotak tu lalu dekatnya. Yeah. Lah. Sampai sinan seceritanya Ustaz ndak membayinya do. Ndak. Kiro anak gadis itulah sehat ndak tanggung rancaknya. Ndak ada anak gadis rancak itu dirumbai do. Yeah. Karena hati lah dokter ko kainyo. Iya kan? Nyolamar. Karena nyora Inggris, orang Amerika, nyolamar jo baso Inggris. Ndak dapat dia baso Inggris tu. Aki to pindah se ka baso Minang. Apo ke ce ewor keli ko ko jo baso Minang. Balabuh kapa di muaro. Sarik muatan buah kopi menumpang pulau toke cangke kapal menatang dari Padang. Dari mato asal mulonya dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik alamak ambo cinta seorang. Kan yo kanai natinya tu. Sekarang saya tanya anak-anak gadis saya yang hadir. Kalian sudah sakit berat. Sekarang sudah sembuh. Tidak ditagih bayaran di rumah sakit. Ditambah nikmat satu lagi. Nyolamar de dokter tu ke jadi bininya. Dokter tu ganteng. Dokter spesialis. Lah jadi direktur rumah sakit. Kalian tulak. Kalau ditulak tu menolak pangek padeh durian. Ambo je itu makan. Asam padeh durian. Nyo tarimo lamaran ewor keli go di anak gadis. Nyo wale lo jo pantun jo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kito pindahan ka bahasa mi. Kapa ketik di lamun nombak. Kapa nanatang di Bengkulu. Dek riak tibo di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Kane sabalah jantung hati. Iman di dado digoncang jo. Akhirnya menikahlah dokter tadi dengan anak gadis pasiennya. Ini ceritanya karena kepemurahan menginfakkan harta pada jalan Allah.
tidak berpangkal pokok dengan kekayaan. Ketika miskin juga bisa menginfakkan harta sekedarnya. Itu ciri orang takwa. Itu ciri orang masuk surga. Yang kedua apa? Wal kazminal ghaiz. Orang yang sanggup mengendalikan marah. Marah itu agunonya itu Pak Ustaz. Itu pembela diri. Kalau tidak dulu sifat pemberang itu ya apa? Mesti lantengan itu orang kawan. Iya kan? Lului pinyai, lului kulindan. Lurah tidak waktu, hijau tidak masaga. Dari lutui nak ke bau, dari bau nak ke kepalu. Kayu pijak itu awak itu. Tapi marah yang tidak terkendali akan menghancurkan semuanya. Marah orang nasi yang hanya siram juga ia dingin. Lama ia nasi. Berang orang semelado pade nyo siram juga ia nge. Laja lang semelado. Berang orang kabini nyo. Bini selama tangan nyo padamang kompor ko juga ia. Tidak jadi masak nasi. Jadi pemarah yang tidak bisa dikendalikan, orang itu tidak mungkin masuk. Kemudian kalau ingin bertemu dengan Nabi dalam surga, wal afina anin nas, pemaaflah kau orang nama salah jawab. Allah sepengampun bapak ibu. Inyo nampunyo sadonyo Allah pak. Tapi kamu orang masalah minta ampun, nyampunkan. Kita tidak Tuhan, kenapa mendendam? Iya kan? Sakit mana keceknya Ustaz? Iyo. Ambo tahu tu. Kalau orang luka di lidah sangat sakit. Kok luka jo pisau bisa diubek jo betadin. Tapi luka di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun manggaga karangkai hati di luar mungkin nak mengasam di dalam menaruh dendam. Iya kan? Tapi bisa habis dengan kata-kata maaf. Itulah sifat-sifat Rasul yang harus kita tiru, walaupun tidak pas seperti beliau.